Rekor tak terkalahkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di laga uji coba internasional akhirnya dihentikan oleh Argentina. Laga uji coba internasional pertama yang dijalani Shin Tae-yong yakni melawan Oman. Pertandingan tersebut terlaksana pada bulan Mei 2021 lalu. Kala itu, skuad Garuda menyerah dengan skor 1-3. Kekalahan kembali diperoleh Shin Tae-yong pada laga selanjutnya, tepatnya yakni saat melawan Afghanistan pada 16 November 2021. Timnas Indonesia kalah dari Afghanistan dengan skor 0-1. Namun setelah itu, performa timnas Indonesia terus meningkat. Dikutip dari Transfer Market, Shin Tae-yong tercatat tak pernah lagi kalah dalam 9 laga berturut-turut. Menariknya, semua pertandingan tersebut digelar di Indonesia. Akan tetapi, catatan apik yang ada harus terhenti pada tanggal 19 Juni 2023. Shin Tae-yong kembali dipaksa menelan kekalahan ketika berjumpa Argentina. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia menyerah dengan skor 0-2. Sementara itu, berikut catatan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di laga uji coba internasional.